Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati seluruh keluarga besar, yaitu anak saleh, keluarga besar pembinaan anak saleh di Kota Parepare ini tidak ada di Indonesia. Karena anak saleh itu yang ada di setiap daerah di Indonesia itu adalah anak-anak saleh yang memang mereka diakomodir oleh intern informal masing-masing rumah. Saya mendengar ada festival anak saleh. Itu memang yang semarak banget itu hanya ada di Sulawesi Selatan, dan baru saya mendengar di Kota Parepare ini majelis anak soleh yang langsung dibimbing oleh beliau Ibu Wali Kota. Subhanallah, semoga Parepare ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan berkahnya sampai di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Ibu-ibu, para guru, para wali murid, dan seluruh anak-anak soleh yang saya hormati, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam apapun dan bagaimanapun. Karena syukur kepada Allah tidak semua manusia bisa. Termasuk konteks syukur kepada Allah adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Sebelum saya lanjutkan tausiah ini, saya ngajak panjenengan untuk bersolawat dulu. Salatullah Salamullah ala Taha Rasul. Salatullah Salamullah ala hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir untuk ibadah. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salam ala Yasin Habibillah. Man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka nanti akan bersamaku, fil jannah, di surga. Allahumma, surga itu ada dua. Ada surga dunia, ada surga nanti ketika kita yaumul ba'ats dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Banyak orang mengira bahwa yang mati tidak akan bangkit lagi. Siapa bilang kalau ada musim kemarau satu tahun emang ada rumput? Ada rumput? Enggak ada. Bumi pecah-pecah? Sekalipun pecah sampai 1 meter, adakah rumput yang timbul di dalamnya ketika musim kemarau? Tidak ada. Tapi kenapa hujan hanya semalam saja? Pagi kita lihat rumput itu semuanya pada muncul. Siapa yang memunculkan rumput itu, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa orang yang mati akan dibangkitkan di yaumul ba'ats nanti. Kita semua akan menyaksikan
kita semua akan menyaksikan dan kita semua nanti akan menyesal ketika kita tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Nabi Muhammad. Surganya bukan akhirat saja, tapi surga juga di dunia. Beda dengan surganya Elvi Sukesi. Cuman sebentar, sejenak, sekejap. Ada lagunya, dilakukan enggak? Alangkah indahnya duniaku rasa detik ini, karena malam ini malam bahagia. Oh, dunia ku rasa bagaikan di surga. Kalau Bapak Ibu suka akademi, ada apa di akademi? Kalau Bapak Ibu suka Evi yang dari Masamba, saya lebih dari Evi. Bahkan Evi Tamala saya kalahkan. Kenapa? Ya, ketika saya dikirim untuk mewakili Sulawesi Selatan dai ke Indonesia di nasional, dan alhamdulillah saya juga juara di sana. Kok Evi Tamala kan juara dangdut. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk itu kehadiran Bapak Ibu di sini, sekalipun jumlahnya 5.000 orang sekarang ini, kita tidak rugi. Insya Allah akan menjadi berpuluh-puluh ribu ke depan. Kenapa? Dari masing-masing anak saleh yang hadir di sini nanti akan menjadi seorang tokoh dan punya jamaah yang besar di seluruh Indonesia, bahkan di India, bahkan di mana-mana. Kalau sekarang kita nanti gandrung, kita sekarang ini misalnya gandrung dengan film India, nanti kita akan, anak kita akan mewakili menjadi tokoh mengislamkan India. Subhanallah, ke depan ya. Bapak wali sambutannya luar biasa, ibu wali sambutannya masya Allah. Semoga Pare-Pare ini akan menelurkan seorang ulama hebat di dunia nanti. Allahumma amin. Bapak ibu yang saya hormati, man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah. Cinta itu, orang yang cinta pasti mengidolakan. Kalau kita pernah mengidolakan Michael Jackson dengan trik dansanya, ngedennya, ya toh, begitu Michael Jackson mati, sudah tidak ada lagi kabar. Bahkan bau-bau harum pun sudah tidak ada. Kenapa? Karena Michael Jackson tidak patut diidolakan. Dia adalah manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. 760 tahun yang lalu beliau wafat, sampai hari ini di Raudhah di Madinatul Munawwarah, Kanjeng Nabi Muhammad ini diidolakan, makamnya direbut oleh setiap umat Islam yang hadir untuk berhaji dan berumrah di sana. Subhanallah. Kenapa? Karena di tempat beliau ada tempat-tempat mustajabah. Ketika kita menginjak di situ, di tempat Raudhah, maka apa yang kita minta maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengidolakan beliau? Beliau itu kesabarannya mungkin kita masih belum bisa seperti beliau. Ketika beliau ditantang oleh kaumnya, wahai Muhammad, kalau iman engkau itu nabi utusan Allah yang tidak kelihatan itu, maka belahlah rembulan di sana kalau memang kamu bisa membelah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, baiklah, asal kamu mau mengikuti agamaku, asal kamu mau bersyahadat kepada Allah, oke, Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak dipanggil Nabiullah, dipanggil oke, Muhammad. Kalau memang kau bisa membelah rembulan, saya akan masuk Islam. Baiklah. Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini, adik-adik lihat, wahai anak saleh, memohon kepada Allah dengan kedua telapak tangannya, ya Rob, letakkan rembulan di tanganku. Maka rembulan ini terbelah. Setelah terbelah, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Wahai engkau,
sudah membuktikan, apakah engkau masih tidak beriman kepada Allah? Jawabnya, sekalipun kamu bisa membelah rembulan, aku tetap tidak beriman kepada Tuhanmu, wahai Muhammad. Maka satu pohon di samping tempat percakapan beliau berdua mengatakan, wahai Muhammad, aku yang akan masuk Islam, aku yang akan bersyahadah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksilah kepada Allah dan bersaksilah bahwa aku adalah utusan Allah. Pohon itu sekarang ada di dekat pasar grosir di Makkatul Mukarramah. Subhanallah, ini pohon bersaksi kepada Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kenapa kita sebagai umatnya yang sangat dimuliakan, yang sangat dicintai, kenapa saya mengatakan kita umat yang paling dimuliakan? Bukankah para sahabat yang lebih mulia? Bukan. Bukankah Khulafaur Rasyidin yang lalu itu yang lebih mulia? Bukan. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapakah orang atau hamba Allah yang paling mulia di dunia ini?" Ada yang mengatakan orang-orang yang pertama masuk Islam ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, "Bukan." Lalu siapa? Ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang dekat kepadamu. Bukan. Lalu siapa? Orang-orang yang hebat, yang memperjuangkan agamamu. Bukan. Lalu siapa, ibu? Orang yang paling mulia di dunia ini. Ternyata yang paling mulia di dunia ini hamba Allah adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu kepadaku, orang-orang yang tidak pernah melihatku, hanya menyebut namaku saja, dan mereka cinta kepada Al-Quran. Siapa itu? Umatku nanti yang hanya beriman kepada Al-Quranul Karim dan mencintaiku dan cinta kepada Allah, dialah nanti umat yang termulia di dunia dan di akhirat. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Masih semangat, Bu? Saya tadi malam naik pesawat, alhamdulillah Bunda tidak goncang. Saya kalau goncang bilang begini, ya Rob, la ilaha illallah. Kalau pesawat ini jatuh dan engkau tidak tolong, enggak ada yang bisa tolong ya Allah. Pilotnya aja ikut mati, apalagi saya. Jadi saya kalau mau berangkat menuju kemanapun, karena setiap 2-3 bulan saya mengantarkan jamaah umroh ke Mekah Madinah. Sehingga setiap mau berangkat, anak saya suruh baca Yasin 3 kali masing-masing, anaknya 5, jadi sudah 15 kali. Selamat pesawatnya, padahal mengatakan pramugarinya, para penumpang dimohon untuk mengikat sabuk yang kuat karena kita dalam kondisi cuaca kurang baik. Mana saya tunggu sampai setengah jam, tidak ada goncangan sama sekali. Begitu dahsyatnya surah Yasin. Kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'an surah Yasin. Segala sesuatu diciptakan Allah ada jantungnya, ada hatinya. Ikan pun punya hati, manusia juga punya hati, punya jantung. Kelapa juga ada jantungnya, ya. Sawo juga ada keciknya. Kemudian apa ini namanya, mangga juga ada isinya. Kapas saja juga ada kelentengnya. Lalu jantungnya Al-Quran apa? Surah Yasin. Kalau boleh saya bercerita fakta yang menyaksikan ini, para dokter dan para ini orang-orang yang di rumah sakit, yang sakit, para tetangga, para pasien,
para jamaah kajian Quran. Ada apa? Anak saya di pondok pesantren menghafal Quran usia 9 tahun. Ketika itu ada temannya ngompol di kasur, karena takut temannya dicubit sama ustadznya, maka kasurnya diambil, diletakkan di lantai satu, dijemur di teras lantai satu. Larangan keras anak-anak kecil naik di sana, tapi demi untuk menyelamatkan temannya dari hukuman ustadznya, maka dia sembunyikan itu, dijemur di atas. Ketika sore hari dia ngambil itu, enggak tahu ternyata lantai itu cuma sedikit, maka dia terjatuh dan patah kakinya. Kemudian otot besarnya di lempengnya ini juga pecah, darah ini mengalir ke seluruh tubuh, sisa kepala dan jantung. Selama 21 hari di rumah sakit, anak ini sudah merosot berat badannya 11 kilo. Saya diminta untuk membawa ke Surabaya Dokter Sutomo. Diapakan dokter anak saya? Anak ini harus diinfus total dan dioperasi, disedot darah yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dalam hati saya, tak mungkin anak saya ini bisa dioperasi dengan manusia biasa dan medis. Kenapa? Karena sudah kronis. Kenapa anak saya kalau emang mau diambil sama Allah, kenapa harus disiksa lagi anak saya? Saya ikhlas ya Allah. Akhirnya saya ingat bahwa inna hadzal Qur'an syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu obat dan rahmat bagi yang percaya. Yang tidak percaya, Al-Qur'an tidak akan menjadi obat dan rahmat. Untuk itu kenapa kita ragu kepada Allah, kepada Muhammad dan kepada Al-Qur'anul Karim? Jangan kita ragu. Besok mau dibawa ke Surabaya untuk disedot. Malamnya saya pulang ke rumah, saya panggil pakai WhatsApp. Saya katakan kepada jamaah saya, tolong datang di aula saya penting untuk minta tolong baca Yasin 3 kali. Yang datang 134 orang. Ketika itu saya baca Yasin 3 kali, saya pimpin sendiri dan saya berdoa terakhir, ya Rob, kalau anak saya tidak berguna bagi agama dan bangsa ini, ya Allah, ambil ruhnya malam ini daripada anak saya tersiksa besok mau dioperasi, ya Allah. Tapi kalau berguna, ya Allah, maka Engkau yang mengoperasi, ya Allah. Nangis jamaah saya, masya Allah, anak seganteng itu ibunya rela katanya daripada anak saya tersiksa. Pulang saya setengah jam di perjalanan, kakaknya WA saya, Bu, jangan menelpon karena adik baru saja bisa tidur. Subhanallah, ya Allah, anakku bisa tidur. Terima kasih ya Allah, karena 21 hari enggak tidur. Anak saya bilang, Bu, aku ini diapakan? Aku ini sudah tidak mampu, Bu, katanya. Saya sudah enggak tega, saya sudah enggak tahu. Saya harus bagaimana ya Rob? Adakah ya Rob yang bisa menyembuhkan anak saya tanpa obat lagi, tanpa suntik lagi, tanpa injek, ya Allah. Saya menangis, saya ingat, ya Allah, Al-Quran itu syifaun, obat. Ketika sampai saya di sana, 2 meter darahnya, infusnya ini mengalir. Saya katakan, masya Allah, darahnya mengalir anakku, masya Allah, apa maksud Engkau ya Allah? Saya ikhlas ya Allah, tapi kenapa badannya saya pegang kok dingin, Bu? Dingin, buang dingin anak saya. Apa maksud Allah ini ya Rob? Saya panggil suster, cabut saja infus, saya sudah siap, anak saya mau apa saja ketentuan Allah. Ibu harus tanda tangan dulu. Oke, saya tanda tangan. Begitu dicabut, saya bilang, Ibu sakit, tapi aku ngantuk, aku tidur lagi ya Bu. Subhanallah. Ketika subuh tidak bangun. Begitu saya sholat duha jam 9, mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mengatakan, Ibu, aku mau sholat subuh. Nah, ini sudah duha, nak. Oh, aku kok tidur lelap. Bu, tadi malam aku mimpi. Ada raja datang banyak sekali. Ada sayapnya kayak emas. Ada mahkotanya. Ngapain nak rajanya, nak? Raja itu diem aja di samping saya 2, yang di belakang banyak enggak ngitung, Bu. Pokoknya kayak manusia, tapi ada sayapnya, Bu. Masya Allah, alhamdulillah, nak. Kok kamu bisa duduk, nak? Menelan air raja, enggak bisa sebelum saya baca Yasin. Kok anakku bisa duduk? Ya Allah, nak, kok kamu bisa duduk? Aku enggak sakit, Bu, aku sembuh. Aku ingin makan yang banyak.
ikan ayam yang enak sama susu yang banyak. Langsung saya lompat, saya carikan. Setelah makan katanya, Bu, aku ngantuk lagi, aku tak tidur. Masya Allah. Tidurlah nak. Tapi aku belum sholat subuh. Ya udah dikodo aja. Aku tayamum ya Bu. Iya tayamum. Tayamum dia. Habis itu sholat subuh. Niatnya gimana Bu? Usolli fardhu subuhi kodoan. Kalau bahasa Indonesianya, usolli fardhu subuhi kesiangan. Jadi saya bilang kodo anak, saya bilang diganti kodo. Aku sholat duha langsung Bu, ya sholat duha, setelah itu dia tidur. Azan duhur, dia terbangun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya rumah sakit itu kalau dekat dengan masjid, bagus, mapapi. Begitu dengar azan dia bilang, bangun ibu, aku mau sholat, habis sholat aku makan lagi kayak tadi, ayam, susu, sama nasi. Ternyata makan sehat itu menyembuhkan, tidur banyak juga menyembuhkan. Tapi kalau kebanyakan tidur, lain lagi ini. Begitu asar juga dia malah turun ke kamar mandi, jalan-jalan, main mobil-mobilan, subhanallah. Berarti anakku ini sembuh. Saya peganginnya, ininya enggak sakit Bu, ini enggak sakit Bu, yang patah enggak sakit Bu. Subhanallah. Dokternya tulang datang. Assalamualaikum Mas Alfi Mubarak, udah siap. Ayo ke Surabaya ya. Loh, mana pasiennya? Pasiennya di kamar mandi, dokter. Sama siapa, Bu? Enggak boleh dulu dibawa kemana-mana ini anak, Bu, katanya. Tapi dia jalan sendiri, dokter. Lalu bagaimana masih dibawa untuk ke Sutomo? Untuk apa? Anak ibu udah sembuh. Disembuhkan siapa, Ibu? Allah. Melalui apa Ibu? Al-Qur'an. Jantungnya Al-Qur'an Ibu, surah Yasin. Kanjeng Nabi Muhammad kalau berbicara satu kali saja bisa dipakai untuk selamanya, sepanjang zaman, sepanjang masa. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'an surah Yasin. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah punya jantung, dan jantungnya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Rasulullah bukan manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah. Setelah beliau tidak ada nabi lagi setelah ini. Dan jangan percaya sehebat apapun manusia mengakui dirinya nabi, tidak mungkin dia itu nabi, karena wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir dan pemungkas penutup daripada para nabi. Man shalla 'alayya fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata marrah qadallahu lahu 70 hajatan fil akhirah wa 30 hajatan fid dunya. Barang siapa yang tiap hari secara kontinu membaca selawat 100 kali, maka 30 macam kesulitan dan kebutuhan manusia di dunia ini dimudahkan, dituntaskan Allah. 40 macam kesulitan dan kebutuhan kita di akhirat nanti dituntaskan Allah. Ini Kanjeng Nabi yang bilang, bukan manusia biasa seperti kita. Maka ketika kita ikuti, tak satu pun di antara kita yang ragu, akan membuktikan satu persatu dalam kehidupan kita ini akan dicukupi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu, untuk bersolawat kepada nabi itu banyak macamnya. Yang penting jangan bilang begini, ah aku mau bersolawat kepada nabi, bawa tasbih. Selawat yang bagaimana? Allahumma salli. Ah enggak itu, yang mana? Yang keren. Gimana selawat yang keren? Dia bilang katanya, la 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 la. Ini selawat kah? Ini senandung. Jangan kita salah ketika menimang, menidurkan anak kita, menidurkan murid kita, menidurkan cucu kita. Jangan salah kita menidurkan cucu pakai lagu India lagi. Nanti anaknya ini ketika besar mereka mengidolakan
artis-artis India. Sekarang yang paling rame artis di YouTube itu India itu kan siapa namanya? Siapa itu? Yang lagunya gini. Dewani ho dewani. Dewani ho gai teng 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 siapa? Dewani ho dewani. Dewani ho gai. Apa itu? Saya lihat itu di Sulawesi Selatan kalau nonton India dari pagi sampai malam. Bagaimana tidak mengidolakan namanya ketika pagi sampai malam 24 jam kita nonton TV? Berarti kita mengidolakan orang-orang yang ada di TV. Kita lupa bahwa idola yang sesungguhnya adalah Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masihkah kita mengidolakan yang lain? Masihkah kita mengidolakan artis-artis? Kalau artis Korea memang putih, matanya sipit, kenapa? Yang tidak putih aja blencing. Mereka pakai lulur, pakai pemutih. Bagaimana bulu matanya supaya rame meriah? Kayak penonton dangdut, rame. Tapi kalau yang menghadiri pengajian, 5.000 menjadi 50. 7.000 menjadi 21. Betul enggak? Tetapi ketika kita mengidolakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari 2020 mengidolakan Rasulullah. Setiap harinya bersolawat 100 kali. Bapak Ibu akan melihat setelah 2 tahun lamanya, paling lama. Setelah 2 tahun kita kontinu baca solawat perharinya 100 kali. Lihat sendiri nanti. Bapak Ibu jangankan bisa membangun rumah, jangankan membangun dapur, jangankan membeli mobil. Ke Mekah Madinah Bapak Ibu tiap tahun bersama seluruh keluarganya. Allahumma amin. Karena itu janji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali per hari. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita tidak rame? Kenapa? Karena naik pesawat ke sana saja 460 orang jumlahnya. Yaitu, yang tadinya kita sendiri di rumah tidak begitu punya teman, dengan baca selawat yang banyak masyhur kita, apapun bisa. Subhanallah. Ini janji kita, janji yang diberikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang bagaimana? Ada namanya selawat burdah. Kalau selawat burdah ini adalah kalimat yang disusun oleh pujangga Arab. Yang pujangga Arab ini sakit stroke lama tidak sembuh-sembuh. Lalu menyusun selawat memuji Allah, kemudian mendoakan Rasulullah. Kenapa Rasulullah sudah dijamin masuk surga kok masih didoakan? Sebagai penghormatan. Bukan kita mendoakan Rasulullah karena Rasulullah ini gak dijamin masuk surga. Siapa yang bilang Rasulullah tidak dijamin masuk surga? Sesat ucapannya. Rasulullah dijamin masuk surga. Kenapa kita doakan Rasulullah dengan sholawat? Karena itu sebagai penghormatan. Dan itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Di situ intinya di dalamnya adalah doa buat Rasulullah. Alaihi, kepada kanjeng Nabi, wasallimu, dan doa selamat tasliman sebagai penghormatan. Paham? Paham. Kalau sholawat burdah itu disusun pujangga Arab, tapi di dalamnya juga ada doa buat kanjeng Nabi. Bagaimana bunyinya? Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib
syafa'atuhu likulli haulim minan ahwa limuqtahimi. Itu salawat burda. Kalau kita misalnya mau simple, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa taraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi ashani wa taraji. Niku itu juga boleh. Lebih simpel lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dua. Kalau 100 10 menit selesai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pare-pare bersolawat, berkahnya acara Maulid Nabi dan menyambut tahun baru. Solawat berkumandang di pari-pari terakhir. Nanti saya akan mengajak solawat bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya lanjut lagi dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu teladan buat kita. Kalau kita mau mencontoh para kiai, para kiai juga mencontoh beliau. Kalau kita mau mencontoh para sufi juga mencontoh beliau. Kalau kita mencontoh para profesor-profesor yang hebat, yang bijak, kata-katanya penuh dengan hikmah, itu sesungguhnya beliau juga mencontoh kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini Masya Allah dikatakan ganteng-gantengnya luar biasa. Kenapa? Karena besar badannya, tidak kebesaran, juga tidak kekecilan, tidak ketinggian, juga tidak kependekan. Nabi Muhammad rambutnya sebahu terangkat sedikit menutupi leher. Kenapa? Karena Makkah itu didesain oleh Allah memang mapelalak, panas sekali Makkah. Ya Bunda ya. Makkah itu panas. Didesain panas seperti itu. Tetapi diberkahi Allah. Kenapa? Makkatul Mukarromah itu setiap hari dihadiri orang-orang umrah. Sudah berapa devisa masuk? Luar biasa. Pokoknya luar biasa di sana itu. Tapi ketika manusianya kufur kepada Allah, kita akan melihat bagaimana negeri-negeri yang mereka kufur kepada Allah pasti endingnya diazab oleh Allah. Rambutnya ini ikal hitam pekat, bukan seperti rambutnya anak-anak remaja sekarang. Rambutnya udah hitam, dikasih lagi warna kuning, warna merah, warna biru. Kadang di sini separuh biru, separuh kok kayak rambutnya promo sabun Dayah. Masya Allah, saya melihat anak-anak sekarang, ya Allah, di malam tahun baru ini jangan sampai anak-anak remaja kita keluar rumah setelah maghrib. Siapa yang menghandle? Tidak ada yang bisa kecuali orang tua sendiri. Karena al-umul madrasah, seorang ibu itu adalah pendidik. Jangan sampai orang tua takut menasehati anaknya. Ketika orang tua sudah takut menasihati anaknya, maka anaknya tidak pernah takut kepada orang tuanya. Sekarang ini banyak anak bicara sama orang tua tidak pakai sopan santun. Terkadang ada yang nyindir orang tua pakai lagu dangdut. Mau tahu lagunya? Ketika anak ini sudah tidak mau lagi pakai sepeda motor merek Suprafit. Betul toh? Anak-anak muda sekarang belikan motor Suprafit, mau gak? Gak mau. Apa yang diinginkan? Ninja. Tapi tahu orang tuanya ekonominya tidak cukup, maka dia bilang sama orang tuanya pakai nyindir. Pertama pakai sikap. Apa? Gak mau tidur di rumah. Mokong.
ditanya sama orang tuanya, "Le, kenapa nak tidak tidur di rumah? Di mana nak kamu tidur nak?" Dia tidak menjawab. "Emangnya gue pikirin," katanya. Pergi masuk di kamar mandi. Apa dia bilang? "Jangan kak, jangan lagi kau bertanya mengapa aku berduka dan bermuram di reja. Ku rasa kau sudah tahu, ku minta motor ninja." Minta motor ninja. Pakai nyindir orang tuanya, pakai sikap tidak pulang, pakai tidak tidur di rumah. Makanya sebagai orang tua, jangan sampai anaknya tidak ada tempat tidurnya, tidak ada ranjangnya di rumah. Sekarang banyak orang tua ini, kalau punya rezeki, bukan untuk fasilitas anak-anak dan pendidikannya, tidak. Apa yang dia bangun? Yang dia bangun itu dirinya. Pergi facial ke salon, beli krim pemutih wajah yang harganya sampai jutaan. Beli tasbih yang bisa dipakai menyembuhkan badannya. Mana ada tasbih yang bisa menyembuhkan badan? Kalau pusing kita karena anak sakit, itu 50% sakit karena pusing sebenarnya. Gak usah beli yang gitu-gitu. Pelihara ini anak, perbaiki ini anak dengan fasilitas yang ada. Nanti Allah akan mengangkat harkat martabat kita karena anak. Subhanallah. Apa yang kita fasilitaskan, kita didik mereka. Kita sekolahkan mereka, kita masukkan pesantren tahfidzul Quran. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran, sudah jadi dokter aja gratis. Masuk kedokteran itu loh gratis. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran, Masya Allah, sama orang tua, subhanallah. Bahkan mereka mengira tidak akan bisa memberikan fasilitas buat orang tuanya. Sekarang ini anak justru menuntut fasilitas dari orang tuanya, betul? Tapi anak yang hafal Quran tidak mau menuntut itu. Yang dia inginkan, bagaimana saya bisa memberi orang tua saya hak ini. Anak-anak penghafal Al-Quran yang soleh solihah, mereka itu tidak ingin dapat warisan, dapat hibah dari orang tua. Yang diinginkan, bagaimana bisa memberi orang tua. Anak yang soleh itu memang dunia akhirat membahagiakan orang tua. Untuk itu jangan kita biarkan anak-anak ini, akhlaknya kita tata. Ketika kita ajak anak kita ke tempat seperti ini, jangan dibiarkan mereka lari-lari tidak mendengarkan. Dudukkan mereka, peluk mereka, bisikin, sebul, ditiup ini. Bahasa Jawanya disebul, ditiup ubun-ubunnya. Kapan ditiup? Setiap mereka tidur lelap, ibunya bangun. Ibunya sholat tahajud, ibunya sholat hajat, ayahnya pula melaksanakan sholat malam. Ketika itu setelah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Masing-masing anak-anak yang tidur lelap ini ditiup ubun-ubunnya. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita melakukan itu? Dari sekian yang hadir, paling kalau ada 5%. Yang kedua, jangan sampai anak-anak kita kasih makanan yang haram. Karena makanan yang haram itu akan membuat dia keras kepala, sulit dinasehatin. Yang ketiga, beri hati dia. Karena kalau kita tidak memberi hati, nanti nyakitin hati dia. Jangan kita kalah. Yang keempat, Rasul kita Muhammad teladan yang hebat. Kenapa? Setiap masuk rumah, keluar rumah, assalamu alaikum. Setelah itu ketika anak-anak di rumah ini mau tidur, dikasih nasihat. Mau makan, dikasih nasihat. Setelah makan, dikasih nasihat. Akankah kita bisa seperti itu? Allahumma amin. Ketika anak kita jauh, maka handphone menjadi fasilitas. Nak, sudah sholat duhur belum? Nak, cepat sholat nak. Nak, tahajud nak. Nak, sholat isya nak. Nak, sholat asar nak. Sebelum tidur sholat nak. Nak, akhlaknya yang baik nak. Nak, jangan kamu mendolimi temanmu nak. Nak, jangan kamu pacaran nak. Ini dipakai, ini alat. Al-umul madrosah. Seorang ibu adalah pendidik.
Rasul kita Muhammad subhanallah, teladan hebat di dunia ini. Karena beliau pernah diludahin ketika masuk di Masjid Nabawi setelah beliau hijrah dari Mekah. Sedangkan di Mekah ini selalu diancam mau dibunuh. Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah setiap hari diludahi sama seorang pemuda. Itu pun diperintahkan seorang pemuda ini meludahi oleh paman beliau sendiri. Kamu saya tugaskan untuk meludahi Muhammad. Setiap hari saya kasih kamu 10 dirham. Wah, luar biasa mahalnya itu. Meludah dikasih 10 dirham. Tapi yang diludahi siapa? Nabi Muhammad. Akankah 10 dirham ini menjadi berkah? Tak mungkin. Pasti akan menjadi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 1 minggu Nabi Muhammad baru hijrah, kok sudah diludahi orang? Kata Rasulullah, ketika diludahi di pintu masjid, apa yang dikatakan Rasulullah? Alhamdulillah. Bisa kita diludahin alhamdulillah? Ay matoro mi, maja sifak mi, makan ikani, makereng kereng. Apa kau lakukan kepadaku, ha? Pasti sudah naik sudah ini tes tensinya. Makan ikani maturu-turu. Apa Kanjeng Nabi teladan hebat? Diludahin cus kepalanya yang diludahi lagi, bukan kakinya. Apa yang dikatakan beliau? Alhamdulillah. Besok lagi diludahi lagi. Salat maghrib diludahi lagi. Pagi, sore, malam diludahi kali 7 kali, berapa kali diludahi? Karena alhamdulillah ini segala puji milik Allah, yang marah bukan Kanjeng Nabi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa marahnya Allah? Pemuda ini sakit parah, langsung kronis. Tidak bisa bicara, tidak bisa bangun. Ditanyakan oleh Rasulullah, mana orang yang biasa menyambut saya datang? Meludahi katanya menyambut. Bisakah kita berbahasa seperti beliau? Memaki-maki katanya memuji. Demo katanya mendukung. Kebaikan ke depan. Bisakah kita berkalimat seperti Kanjeng Nabi? Beliau teladan hebat. Setelah dibilang dia sakit parah, ya Rasulullah, dia datangi, dia jenguk, dia bawakan buah-buahan. Bisakah kita seperti beliau? Beliau adalah teladan yang hebat. Ketika didolimi, ketika difitnah, ketika dilempari batu, ketika mukanya dilempari pasir, Siti Fatimah menangis, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah akan kebinasaan dia, ya Rasulullah. Fatimah, mereka tidak tahu, Fatimah, siapa Allah, Fatimah. Ya Rasulullah, berdoalah supaya mereka sakit. Fatimah, mereka belum dapat hidayah, Fatimah. Ketika Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, lalu apa yang kau lakukan? Saya sebagai anak engkau, ya Rasulullah, saya tidak tega kepadamu, ya Rasulullah, wahai ayahku. Apa yang kau lakukan? Jangan diam saja. Lalu mengangkat tangan beliau mengatakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena dia tidak tahu, ya Allah. Beri petunjuk, ya Allah, sehingga dia tahu, ya Allah. Mampukah kita berteladan kepada Rasulullah? Allahumma amin. Ketika difitnah, ketika dilempari, tidak membalas seperti apa yang mereka lakukan. Tidak dibalas setimpal seperti pada umumnya manusia biasa. Bahkan lebih dari balasan yang lebih parah biasanya. Kita ingat itu lagunya Bang Haji Roma Irama itu, ya. Lagu apa itu? Yang bercerita tentang adzan, ya. Saya berhenti sejenak. Ya kan Allah.
kalau kita pernah dengar lagunya Roma Irama. Memang dangdut, tapi nasihat di dalamnya. Apa bila ada orang menghinamu, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna, cuma akan membawa bencana. Pernah ingat? Bisakah kita berteladan kepada beliau? Masya Allah. Dimaki-maki, istighfar. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Semoga bisa insya Allah ya, dengan peringatan maulid Nabi kali ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allah menjadikan kita semua yang hadir ini, bahkan seluruh masyarakat Pare-Pare, diberikan oleh Allah imannya, ditinggikan, ditebalkan oleh Allah. Karena iman itu yazidu wa yankusu, terkadang habis, bahkan lalai, bahkan hilang sama sekali. Ya, tergantung lingkungan yang kita bentuk sendiri. Untuk itu lingkungan ini adalah menentukan ke depan kita. Kalau lingkungannya seperti ini, di sini ada majelis, apa namanya, anak saleh, insya Allah ke depan 10 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, tetap kita gigih untuk memperjuangkan, menjadikan anak-anak Pare-Pare ini anak-anak yang soleh, solihah. Insya Allah kota Pare-Pare ini akan menjadi kota yang berkah. Allahumma amin. Satu, saya pesan kepada para guru, saya pesan kepada para orang tua. Dikatakan oleh hadis Rasulullah bahwa al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya? Sampai-sampai di Jawa itu ada yang mencuci kaki ibunya, kemudian airnya diambil diminum. Lalu bagaimana kalau kaki ibunya itu penuh dengan bakteri? Apakah minuman ini berkah? Coba kita telusuri. Saya pernah bertanya kepada Pak Yunus Bandu tentang arti daripada al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu seperti apa ya? Saya tanyakan kepada Dr. Yunus Bandu. Beliau masih hidup nih. Almarhum, Masya Allah. Semoga Allah merahmati. Profesor ini mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannah itu adalah sebuah keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan. Itu jannah. Tetapi di sini tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Berarti di kaki ibu ini ada kesejahteraan, ada keselamatan, ada kedamaian, ada ketenteraman, ada banyak hal yang dicari oleh umat manusia di muka bumi ini. Lalu ada apa di kaki itu? Masa kakinya dicuci kemudian diminum, emang sejahtera? Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya di kaki ibu ini menentukan kebahagiaan dan keselamatannya anak. Ibunya melangkah kemana? Ibunya kalau malam bangun ke sholat tahajud mendoakan anaknya, melangkah ke musola, melangkah untuk bermunajat kepada Allah. Habis subuh ibunya melangkah ke dapur, tidak untuk memasakkan anak-anaknya. Kalau ibunya melangkah ke dapur untuk memasakkan anak-anaknya, maka anak-anaknya sejahtera. Setelah itu ibunya sholat duha dan pergi untuk mencari rizki, mencari ma'isyah. Lalu sebagian rizki itu diinfakkan di jalan Allah, sebagian rizki diinfakkan kepada keluarga, sebagian rizki itu ditabung untuk masa depan dan untuk berhaji dan umroh. Mungkinkah seorang ibu yang seperti ini mampu mensejahterakan anak-anaknya? Mungkin. Kenapa? Karena janjinya Allah. Termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak mungkin tidak benar. Surga di bawah telapak kaki ibu, intinya sepak terjang seorang ibu menentukan surga anaknya. Kalau ibunya tiap hari makereng-kereng, makan ikan nih maturuturu. Kalau ibunya setiap hari marah-marah saja, bagaimana anaknya bahagia? Kalau setiap hari ibunya main handphone saja. Ibu mau pergi sekolah, minta sarapan ibu, kata anaknya, sudah enggak usah sarapan. Ibu sibuk ini browsing, pesen baju.
kemarin minggu yang lalu pesan baju warna kuning, minggu akan datang warna hitam, karena habis melihat gaunnya Ibu Wali, weh, mapapi, cantik sekali, weh, mau browsing seperti gaunnya Bu Wali, browsing lagi, habis uang SPP anaknya, habis uang sepatu tas anaknya, habis uang beras di rumah, dia pakai browsing saja. Ibu, hentikan itu semua, kita kembali seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu memperhatikan anak-anaknya. Kalau liburan seperti ini, jangan kita bawa anak liburan ke pantai, karena kita tidak tahu itu pantai itu siapa tahu tsunami, siapa tahu akan menelan kita. Kenapa? Wong tahun baru seharusnya kita itu berbuat zikir yang banyak, lebih baik dari yang kemarin, kok malah kita telanjang di pantai. Pantainya enggak kelihatan, yang kelihatan pantatnya. Pergi kita rekreasi, hotel penuh semuanya, ngapain? Di rumah ini hotel kita yang lebih aman. Apa yang kita lakukan? Kalau kita punya uang 500 ribu, pergi ke pasar belanja daging, ayam, apa yang banyak disuka anaknya, masak yang banyak di rumah. Kalau anaknya minta mandi-mandi, belikan yang 100 ribu selang. Kita masukkan di keran-keran yang ada di rumah semua, pada mandi. Subhanallah, anak tidak sakit, anak nyaman, orang tua enggak habis bensinnya pergi kemana-mana, lalu tidak membuat kemacetan jalan, lalu anak kita setelah itu kita ajak sholat bersama, setelah itu doa bersama, ayo kita doa bersama nak di tahun 2020 agar Allah memberkahi kita, kita makan bersama. Tapi gitu kita kalau sedekah di rumah, jangan tong juga kita makan sendiri. Setelah kita makan bersama, kita sisihkan untuk tetangga 1, 2, 3, 4, kita antarkan di piring-piring. Jangan ki, sekarang saya antar, besok kalau bikin kapurung antarkan ki, Setelah itu betul tangganya bikin kapurung, wah sudah merasa mi, tetangga kita bikin kapurung, kita kemarin tuh ngantarkan ikan bakar di sana, pasti nanti akan diantarkan kapurung. Kalau begitu jangan ki masa, kita nanti menunggu saja metajeng ini nanti antaran tetangga sebelah. Ternyata tetangga sebelah tidak mengantarkan kepada kita, sakit hatikah kita? Jangan. Karena ujian keikhlasan itu macam-macam cara Allah. Terkadang kita mapa solo di tetangga, megalak ada uang kita masukkan di situ berapa? 1.500.000 mapa solo. Tahu-tahu mapa solo, enggak tahu mi, itu di Palopo dulu saya belajar. Setelah itu kita punya acara pengantin, tetangga kita tidak datang ke kita. Datang ji, tapi tidak ada amplop jumlahnya seperti yang kita taruh itu. Adanya cuma 50.000 ji yang tidak pakai nama. Weh, makan ikan nih, datang ke rumahnya weh. Dulu saya serak 1.500.000, kenapa tidak ada itu kemarin tuh? Saya lihat ada itu yang tidak pakai nama, nah 50.000 saja. Makanya kita ini kalau infak sedekah jangan megalak dek. Kenapa? Karena yang banyak sekali itu bukan kemampuan kapasitas kita, itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita percaya kepada lipat ganda. Kalau kemarin lipat ganda itu terjadi di Jawa Timur dan Makassar terbanyak berapa miliar. Siapa itu yang diogomodir oleh Kanjeng Taat Pribadi? Gara-gara itu saya pulang dari Jakarta untuk menuntaskan Jawa Timur ini. Setiap dakwah saya katakan itu penipuan. Kenapa? Dalam Al-Qur'an sudah ada. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Muhammad utusanku, kata Allah, nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang suka menyatakan dirinya itu mampu melipat gandakan uang. Jangan kamu percaya, itu musuhmu. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Wa idza tawalla sa'a fil ardi yusida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Di balik daripada iming-iming lipat ganda itu, sesungguhnya ingin menghabisi harta yang sudah ada, baik itu perhiasan rumah, kendaraan, sawah dan ladang, peternakan dan sebagainya. Capok
habis semua, dan itu sudah nyata terjadi dan kita saksikan bersama. Akankah kita masih saham yang bisa melipat gandakan yang menakjubkan itu? Tidak ada. Itu adalah penipuan belaka. Siapapun orangnya, jangan dipercaya. Ketika tahun 2017 awal kalau enggak salah, saya ditelepon karena video saya di mana-mana, dibawa juga sama jamaahnya datang. Ini loh, Ibu Solihati ini bahaya. Kenapa? Ini dia mengatakan, katanya kita ini menipu, kita ini sesat. Saya ditelepon. Ibu akan, anak buahnya yang telepon. Ibu akan merengek-rengek, bertekuk lutut sama Kanjeng Taat Pribadi nanti. Saya bilang, kamu yang menangis karena kamu tidak cair uangmu, saya bilang. Saya masih diancam saja, HP saya banting. Itu HP-nya menjadi saksi sampai akhirat nanti. Adakah HP yang sampai 9 tahun? Itu HP saya yang saya pakai untuk dakwah ini termasuk. Yang diancam itu sama anak buahnya Kanjeng Taat Pribadi. Saya tidak takut. Saya bilang, kalau memang dia tidak menipu, masukkan dong saya ke penjara, berarti saya pencemaran nama baik kan? Tidak berani. Tapi syaratnya saya mau masuk penjara, kalau uang orang ini keluar semuanya. Sepeser pun saya tidak mau, tidak keluar. Ah, tidak bisa. 3 hari kemudian saya lihat di TV, alhamdulillah, udah ditangkap. Jangan kita takut menasehati siapapun. Jangan kita takut menasehati anak-anak kita. Kalau kita takut, kembali anak kita tidak takut sama kita. Kita harus punya otoritas di dalam keluarga kita. Seorang ibu guru, jangan kita takut menasehati murid, asal jangan kita memukul murid ya, apalagi sampai binasa ya. Apapun yang kita lakukan, kita kembali berteladan kepada Rasulullah dan kita mengidolakan Rasulullah karena beliau adalah figur kita yang terdahsyat di dunia ini. Beliau adalah teladan kita. Beliau adalah apa yang kita lakukan. Kalau bisa seperti beliau, maka kita akan diangkat harkat martabat kita dunia akhirat, bahkan nanti masuk surga sebelum beliau masuk surga. Kita didahulukan, subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad ini diantara para nabi, ketika yaumul ba'as nanti, Nabi Muhammad ini akan bangun lebih dahulu karena dibangunkan oleh Allah, kemudian baru umat seluruh alam semesta yang sudah menjadi tulang belulang pun mereka akan dibangunkan pula oleh Allah, cuman wajah dan bentuknya sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau sekarang kita cantik, belum tentu nanti kita cantik ketika yaumul ba'as. Kalau sekarang kita ganteng, belum tentu nanti kita ganteng ketika yaumul ba'as. Karena dalam Al-Quran dikatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Wajahnya hitam, pekat, gelap gulita akibat kufurnya kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah. Kufur dan kafir berbeda. Kalau kufur itu tidak bersyukur kepada Allah, punya mata tidak pakai untuk melihat kekuasaan Allah, sehat tidak pakai untuk ibadah kepada Allah, punya harta tidak dipakai untuk infak di jalan Allah, itu kufur. Tapi kalau kafir, memang tidak beriman kepada Allah. Kalau musyrik, dia percaya kepada Allah tapi masih menyekutukan Allah, mencari Tuhan selain Allah, itu musyrik. Dan musyrik kafir sama-sama fi nari jahannam khalidina fiha, tidak diampuni oleh Allah, di jahannam selama-lamanya. Bapak Ibu, semoga kita tergolong orang-orang yang benar-benar menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulullah. Nanti kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Untuk itu mari bersama-sama kita membaca solawat untuk mengakhiri pertemuan kita yang luar biasa ini. Kenapa? Karena anak-anak, calon anak-anak soleh, ya, anak-anak soleh, solihah, calon pejuang-pejuang akan datang di kota Parepare, ya, datang bersama kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asha ni wa daraji. Bersama, ya Rasulullah, salamun alaik,
ya rafi'asya ni wa daraji. Ya Allah ya Rabbi yang maha pengasih, pemberi rahmat tak pandang pilih kasih. Bacaan solawat selalu kami kumandangkan, rahmat syafaat ampunan kami dambakan. Ya Rasulullah alaik ya rafi'asya ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya ni wa daraji. Ya Allah ya Rabbi yang maha penyayang, tabahkan kami dalam menghadapi cobaan. Amin. Jauhkan kami dari segala godaan setan, mudahkan segala macam kesulitan. Amin ya Allah. Amin ya Allah bersama. Amin ya Allah Rabbal alamin bersama. Amin ya Amin ya Allah Rabbal, terus amin yang keras ya. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum mastawjibu syafa'ati wa raju rahmata wa ra'fata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali wa sahbi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wa sunnah bi dalil hurmati wa sunnah wa dan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhhi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u khalaqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'al maghfirina 'anka wa la 'an qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hada illa ghasalta bima'i tawbati dhunuba wa satarta bi ridha maghfirati 'uyuba. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natmu ba'da abada wa syuna tahta liwa'i wada. Allahumma fi nabihi wa li abaina wa li ummatil masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi 'alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka mujibu ta'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ighfiru dhunubi wal khathiat. Allahumma ja'al baldatana Pare-pare ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waril maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segalanya. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.